Sebanyak 95 peserta meramaikan cabang olahraga bulu tangkis di Popda tingkat Kabupaten Kudus pada Rabu, 6 Maret 2024. Mereka berasal dari pelajar SD, SMP, dan SMA. 4 lapangan di Gor Jarum Kaliputu Kudus pun digunakan peserta untuk bertanding di Popda kali ini. Adapun penyelenggaraannya akan dimulai pada Rabu, 6 Maret hingga Kamis besok. Sesuai petunjuk teknis, pertandingan untuk siswa SMP dan SD hanya mempertandingkan nomor tunggal saja. Sedangkan untuk siswa SMA, mempertandingkan nomor tunggal dan nomor ganda. Siswa SD yang bertanding membela kecamatan masing-masing tempat sekolahnya bernaung. Sedangkan untuk SMP dan SMA, bertanding membela atas nama sekolahnya masing-masing.